Campur deh ada ini tuh. Kata api itu. Lihat. Oke, kali ini progres jalan double track di stasiun Cicurug. Kita lihat pembangunan dan pelemparan yang dulunya perumahan, ini ada beko. Ya, kita lihat kiri kanan sudah dilebarkan. Begitu banyak beko-beko dan juga truk-truk pengangkut tanah. Ini dulu di sini jurang ya, cukup dalam. Kini telah rata, ditebarkan tanah dan juga nantinya kerikil-kerikil atau batu-batu balas. Sementara di sana ada kereta api Pangrango yang sedang berhenti. Inilah dia progres double track relasi Cicurug Bogor yang sekarang lagi gencar-gencarnya dibangun. Oke, di sini juga ada truk pengangkut tanah. Dulu di sini ribuan rumah ya, dari ujung Cicurug sampai ujung ke arah Bogor sana, ke Cigombong ke sana. Ini sudah rata kiri kanan, lebarnya cukup lebar ya. Luar biasa ini pembangunan double track ini. Ini ada sekolah di situ, STM ataupun SMA Teknologi Cicurug ya. Ya, ini kota Cicurug lagi pelebaran buat double track. Kita lihat kereta api Pangrango relasi Bogor Cicurug telah berjalan menuju Sukabumi di pukul 8.45 atau 9 kurang ya pagi hari. Ini awas deh. Agep ngomong. Gap. Itu beko gap. Ya itu beko sama truk-truk terus saja mengeruk dan menambah tanah. Alhamdulillah ya, rumah yang tergusur mendapatkan penggantian, lumayan juga per meternya ya. Saya lupa ada kabar antara kisaran 300 sampai 400 ribu per meternya itu. Luar biasa ya. Di sana ada masjid ya, dulu masjid itu tertutup rumah, sekarang sudah rata ya. Dulu ini jurang. Di sana seberang sana Kampung Lemak Jaya. Entah nih kalau yang belah sana dapat atau enggak, kita tidak tahu. Yang jelas itu masih tanah PJKA sebagiannya.
Oke, segitu dulu dari saya, Bung Pei. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe ya, dan like.